Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Aca. Kalian tahu nggak sih bahwa Indonesia adalah negara yang rawan akan bencana alam? Karena Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, atau berada dalam lingkar cincin api yang biasanya disebut dengan Ring of Fire. Akibatnya, dapat memicu beberapa bencana alam, salah satunya adalah gempa bumi. Nah, teman-teman, gempa bumi tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Jadi, di sini kita akan membahas apabila teman-teman mengalami gempa bumi saat berada di sekolah. Jadi, teman-teman, gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bebatuan. Nah, teman-teman, tahu nggak apa saja jenis-jenis dari gempa bumi? Yang pertama, gempa vulkanik yang disebabkan letusan gunung berapi. Yang kedua, ada gempa tektonik yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Dampak dari gempa bumi ini dapat dikurangi dengan mengadakan sekolah aman bencana. Apa sih itu sekolah aman bencana? Sekolah aman bencana merupakan sekolah yang menerapkan sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan sekitarnya dari bahaya bencana. Salah satu penerapannya adalah struktur bangunan aman, desain dan penataan kelas aman. Salah satunya, sisi meja dibuat tidak memiliki sudut lancip. Menentukan arah evakuasi dan titik kumpul ke tempat yang lebih aman. Membunyikan lonceng atau membunyikan alarm. Baiklah teman-teman, jadi itu adalah gambaran yang harus kita lakukan apabila terjadi gempa bumi di sekolah. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, pada saat terjadi gempa bumi dapat melakukan evakuasi diri dan pasca gempa jika terdapat luka pihak sekolah bisa melakukan pertolongan pertama. Di sini, Aca mau tanya nih sama teman-teman, apa yang bisa kita lakukan saat terjadi gempa di sekolah? Iya benar sekali teman-teman, kalian sudah memahami terkait evakuasi saat terjadi gempa bumi.
Nah, gimana teman-teman dengan video terkait sekolah aman bencana ini? Sudah paham semua kan? Hehe, sekarang Aca juga jadi dapat ilmu tambahan nih. Semoga dengan video ini, harapannya kita semua jadi lebih siap nih jika gempa bumi datang secara tiba-tiba. Oke teman-teman, demikian itu yang bisa Aca sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.